bekas suami jutawan kosmetik, Datuk Seri Dr. Hasmiza Othman atau lebih dikenali sebagai Datuk Seri Vidal, membuat tuntutan hadanah di Mahkamah Syariah Kota Baru di sini hari ini. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video selanjutnya. Hampir 2 tahun tidak bertemu, bekas suami pertama kepada usahawan kosmetik Datuk Seri Vidal meluahkan rasa rindu terhadap dua anaknya Cik B dan Kacau. Mendakwa dihalang untuk berjumpa dua anaknya, Muhammad Amin Yassin berkata kali terakhir bertemu dua orang anaknya pada Mei 2018 di Ibu Pejabat Vida Beauty di Ipoh, Perak dan hanya berjumpa selama 15 minit. Muhammad Amin berkata dia amat merindui kedua-dua anaknya itu dan hanya mengetahui perkembangan terkini mereka melalui media sosial dan televisyen sahaja. Memetik laporan Harian Metro, Muhammad Amin berkata sebagai bapa saya amat rindukan mereka. Saya tidak mahu hak penjagaan, cukup sekadar dibenarkan untuk bertemu mereka berdua dalam tempoh yang singkat. Sebelum ini saya ada menghubungi Cik B dan Kacau namun tidak berjawab. Saya tidak pasti sama ada mereka sudah menukar nombor telefon atau sengaja tidak mahu mengangkat panggilan. Muhammad Amin turut mendakwa sebelum ini dia hanya bertemu kedua-dua anaknya itu di kawasan pagar rumah Datuk Seri Vidal di Meru Ipoh atau di pusat beli belah beberapa bulan sekali jika rindukan Cik B dan Kacau. Muhammad Amin sah bercerai dengan usahawan kosmetik itu pada tahun 2008 iaitu selepas 8 tahun mendirikan rumah tangga.